Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibo Susilo, Sekretaris DPD Organda Provinsi Bungkulu. Besok tanggal 15 sampai 16 November akan digelar G20 di Provinsi Bali. Momentum pertemuan para kepala negara dari 17 kepala negara yang merupakan negara maju dan berkembang ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebaik mungkin. Mengapa? Karena ini akan berdampak luas terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia, dan secara geopolitik akan menaikkan posisi tawar Indonesia di mata internasional. Momentum ini mari kita dukung, kita kerjasama yang baik, saling mendoakan agar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagaimana upaya penegak hukum dalam menjaga bagaimana terlaksananya pertemuan G20 ini secara baik, maksimal, dan tercapai tujuan yang diinginkan. Forum ini menjadi penentu karena setelah kurang lebih 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19, ini menjadi momentum kebangkitan baik Indonesia maupun negara-negara maju dan berkembang lainnya. Mari kita khususkan momentum ini dengan saling mendoakan dan menyiarkan, menyebarluaskan setiap informasi yang berkembang dari arena G20 di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.